What up guys, balik lagi sama gue. Dan sebelum mulai videonya, gue mau ngucapin Happy New Year buat kita semua. Semoga di tahun 2023 ini kita semakin diberikan kesehatan. Mimpi-mimpi kita, tujuan kita semuanya dilancarkan, tercapai di tahun ini. Amin. Nah, jadi ini bulan pertama tahun ini dan ada skin Starlight terbaru, yaitu skin Amon Cyber Assassin. Ini sebenarnya gue udah klaim ya, cuma gue lupa pencet tombol record, bangke emang. Tapi untung belum main, untung aja. Yaudah, ini kita lihat lagi ya, sekali lagi ya. Ini cakep banget sih, sumpah guys. Untuk ukuran skin Starlight ya, warnanya terus kayak, nah ini pisau-pisaunya tuh gue suka banget. Dan dia ini ya, skin ini tuh bener-bener mirip skin Iritel yang epic. Kalau lo tahu, aduh, ntar mana ya? Skin Iritel yang epic, yang ini sih, nih. Nah, ini epic limited kan? Dan itu cuma Starlight bro. Tuh, lo lihat dari bajunya warnanya kan kayak agak item-item silver, sama ada elemen-elemen kuningnya. Cuma ini epic limited mahal. Sedangkan itu Starlight doang bos, tapi kalau Iritel kan efeknya bagus terbukti. Nah kalau Amon nih gue masih nggak tahu nih kira-kira gimana. Makanya kita langsung review aja. Let's go. Oke. BTW gue nggak record Onyx ya karena gue udah telat banget. Tadi gue nontonnya di jalan jadinya dan udah sampai rumah ya udah kelar. Jadi ya besok kita record untuk M4. Dan lu lihatlah anjir. Tahun baru loh. Ini udah tahun baru. Masih ada aja yang pakai Layla bangke. Ih. Aduh, gue tuh pengen cepet-cepet cabut dari epic. Makanya coy, pusing pala bangke emang ya. Layla, skin basic lah ya. Aduh. Ini kita lihat dulu musuhnya. Waduh, ini musuhnya sih bahaya banget ya. Ini kayaknya kita udah wajib banget guys untuk bikin sepatu anti CC sih. Udah bahaya banget nih. Bentar, Amon nih mainnya skill berapa dulu ya? Gue sampai lupa loh. Satu kan? Ya satu. Oke, ini. Ini gila sih, ini gila. Ini untuk seukuran Starlight ini keren banget, cok. Boom, serat. Amon ini dia belum banyak skinnya kan. Setahu gue dia skinnya tuh bener-bener baru skin elite doang sih. Ini tapi cakep banget. Coba lihat skill 2-nya. Sumpah keren banget guys. Gila. Ini harusnya ya, bener sih. Ini tuh harusnya skin epic coy, bukan skin Starlight. Terlalu bagus. Aduh, ambil ini. Aduh, ada Yodora lagi. Alah, kampret, Taiko. Aduh, gue tadi kenapa malah ambil jungle sana ya? Harusnya gue ambil itu loh, ambil apa namanya mimi perinya, Aida. Oke, nggak apa-apa, kasih dikit. Santai. Kalau di epic awal-awal itu bukanlah akhir ya. Nah, farming dulu. Ayo di sini. Oke, nice. Kita ngebuff dulu guys. Jujur, ini gue penasaran ultinya sih. Karena ini kan udah bener-bener bagus banget ya. Dari skill 1 sama skill 2 nya udah cakep banget. Sama gebukannya itu sih yang cakep banget. Wih, Layla-nya udah sekarat aja. Saya level 4 dulu. Sabar. Oke. Itu tinggal gue semprot langsung hilang sih Moskov-nya sih. Kita langsung bikin item baru dulu guys ya. Item baru itu harusnya OP banget. Nah ini nih. Ceprot. Mau ngapain mau? Ya ampun, gue malah gak fokus ke ultinya bangke. Aidah. Oke, kita ambilin dulu. Aduh, mana habis lagi, balik dulu deh. Oke. Ih, kalau gue udah sekarang lagi. Kita buff dulu. Nah, mereka Selena. Ya ampun, Selena XP anjir. Sumpah, kagak jelas banget epic. Capek gue ngeliatnya bro. Ini harusnya Yodoranya balik ya. Gue baru sadar lo Selena. Nah. Hey, ngapain lo? Mundur dulu guys. Mau ngapain? Bagus mbak. Wah, gila. Ini gue yakin kalian juga setuju sih sama gue. Kalau ini nggak cocok jadi skin Starlight, terlalu bagus bro. Harusnya skin epic. Gila. Kayaknya ini Starlight terbagus ya sejauh ini ya.
atau apa ya, kemarin tuh ada satu starlet juga yang gue bilang tuh bagus banget juga sih, cuma gue lupa apa guys. Oke, kita farming lagi, kumpulin stack dulu. Gue tuh tapi nggak tahu loh, gue udah main Amon berapa kali ya, cuma gue nggak tahu kayak cara ngumpulin stacknya Amon tuh gimana sih sebenarnya. Langsung hilang. Ih, Amon masih sakit banget ya guys. Sumpah. Apalagi ditambah dengan item baru itu yang benar-benar pas banget sih untuk Amon jadinya. Sat. Lu jangan ambil ya, Layla ya. Gua pecahin pala lu. Wait. Yang tidak dapat. Ngapain? Enggak bisa ke-hit ya. Karina ini mati. Mati dia. Mati. Mau ngapain Karina? Ini lagi. Goba. Sumpah guys, main di epic ini ya. Bener-bener kayak main apa ya? Lebih susah klasik menurut gue daripada epic jujur ya. Cuma kalau misalnya lu main epic, ya lu harus main core itu. Kalau lu main tank, pecah pala lu. Kecuali lu emang party sama temen lu yang main core juga. Susah sih. Jujur gue kalau misalnya main di epic ya, main tank itu nggak tahu mau gendongnya kayak gimana ya. Oke, Moskovnya mana? Kok hilang sih? Ini kayaknya AK-nya bener-bener. Nah, ini nih. Titit, Moskov. Aduh, Moskov. Godlike, bro. Eh, AK-nya bisa gak ya? Ini kita sebenarnya nge-burst siapa aja udah pasti mati nih. Mati dia. Slap. Mampus. Legendary. Oke, mau kemana Akai? Sakit banget, ini pedes banget sih. Sumpah guys. Cuma gak tahu ya, kalau misalnya di glory tinggi Amon masih kepake atau enggaknya itu gue gak tahu sih. Cuma kalau kayak di epic ini ya masih enak-enak aja. Tuh, sakit banget anjir. Gila, bro. Oke, Moskov. Mau ngapain Moskov? Waduh, gak kena, sayang. It's okay, kita ngebuff lagi. Aduh, ini mah terlalu gampang buat gue. Let's go, 10 detik turtle. Ini kita bunuh Selenanya dulu boleh sih? Ayo. Aduh, Selenanya tahu ya? Iya, ngapain Selena? Legendary. Turtle lo. Sumpah lo, mereka nih cuek banget ya. Kayak kerjaannya tuh kayak cuma di land doang. Kampret pabrik-pabriknya. Kayak turtle gak mau. Karina kesini gak ya? Dapet. Karina. Yudoranya nih. Mati. Yudoranya mati. Nice. Ini gue bisa killnya sampai 20-an sih kayaknya ini. Bentar ya. Tower. Set. Hit. Akai. Ini bisa mati sih Akainya. Udah mati dia. Bye Kai. Lah gak mati. Oke. Legendary. Kita langsung OTW Divine aja nih. Jadi Divine enak banget. Tadi kayaknya gara-gara gue tuh belum jadi penetration ya. Oh kayaknya glowing juga bagus deh di Amon. Iya. Kalau bagus di Gushion juga pasti di Amon bagus coy. Nice. Dapat lagi. Moskow mau ngapain? Lu lihat mainnya kayak gak jelas banget kan. Musuh kita nih kayak apaan aja bro. Sabar. Cilikit. Matikan dia. Lu lihat. Wih, sekarat sekali mas. Hampir kita mati bro. Buff lagi. Wah ini mah Layelanya tergen. Ih Layelanya kill 7 loh tapi loh. Ternyata gue meremehkan dia ya. Walaupun ya gue gendong sih di awal. Jadi dia farmingnya bener-bener enak banget. Kita ambil red buffnya nih guys. Hehehe. Sini dong Akai. Okay. Tolong. Okay, kon. Okay. Ini musuhnya ngelot gak? Oh enggak sih. Harusnya gak mungkin ngelot lah ya mereka ya. Waduh. Sikat. Cari.
Yaudah ini kita aja gak keluar. Let's go bro, let's go bro. Langsung lord aja bro. Cepet sih harusnya ini kita ngelord juga. Tapi ini bener loh, item baru ini ya. Ada maskop. Wah anjir. Lordnya reset. Lah ngapa? Perangku gigit lordnya. Lordnya. Oh reset. Nice. Wah bangke. Gue pikir kecuri, gak lucu ya. Was. Nice. Kita buff dulu lah. Ini AK-nya ngapain di sini, Kai? Kai, Kyle. Ah, mampus lo. Oke. Nice. Cakep. Langsung lord teman-teman, let's go. Ini udah enggak mungkin lagi ya kejadian kayak tadi ya. Moskopnya tiba-tiba di belakang. Woi. Mau ngapain? Selena panik Selena. Langsung kita ulti saja, ceprot, nice banget. Moskopnya mati enggak tuh? Mati sih harusnya sih. Nice. Sumpah. Sama ini sih guys. Sama dia pas ngilangnya tuh bener-bener keren banget menurut gua ya. Mana ya? Nih. Kalau biasanya dia hilang ya udah hilang. Cuma ini tuh kayak jubahnya itu masih kelihatan ada kotak-kotaknya kayak apa namanya? Hologramnya gitu sih. Sabernya ngapain anjir? Malah diem di situ sabernya. Oke, ini item kita udah full semua, udah jadi semua. Lord masuk ke tengah. Ini mah harusnya udah pasti end ya. Sudah pasti end, teman-teman. 1000%. Tipis. Mau ngapain Akai? Ih, nyampe mulu lo si Layla nih lo. Ini musuhnya langsung itu aja nih. Prot! Gila. Hit. Oke. Kita langsung turret, langsung sabar. Ini asal enggak kena. Tipis banget. Mati dulu nih, tidurnya nih. Nice. Aduh, sumpah. Gampang banget ya guys. Walaupun ya kalau misalnya kita suwe ketemu, harusnya udah enggak sih. Ini udah berapa, 2 hari kan. Udah hari kedua itu harusnya para penjoki atau siapapun tuh ya, mereka udah mythic semua atau legend tinggi lah ya pasti ya. Oke, MVP udah pasti lah ye. 15-3-10. Oke, jadi paling itu aja untuk review skin Amon. Dan menurut gue ini skinnya bagus banget sih. Ini worth banget untuk kalian beli kalau Starlight ya, apalagi ya. Kalau misalnya ini skin epic aja menurut gue masih cocok. Epic tapi yang epic biasa guys yang beli. Bukan epic limited yang kayak kolektor itu, bukan ya. Oke, paling itu aja. Makasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.